Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kids, how are you today? Bagaimana kabar kalian? I hope you have a good condition. Student, kembali lagi ya bersama Miss Anis dengan pembelajaran bahasa Inggris hari ini masih mengenai food and drink, makanan dan minuman. Nah, student, hari ini kita akan belajar mengenai bercakap-cakap atau speaking about misalkan kalian mau memesan atau ke restoran, tempat makan ya. Kan biasanya kalian memesan dulu ya, baru makan ya. Nah, seperti apa? Yuk, mari kita simak. Nah, what do you want to order? What do you want to order? Apa yang Anda ingin pesan? May I have juice, please? May I have juice, please? Saya ingin jus. Sure, here you are. Tentu, ini jusnya. Thank you, terima kasih. You're welcome, sama-sama. Nah, itu tadi contoh percakapan singkat mengenai cara memesan atau meminta apa yang kamu ingin pesan ya. Oke, paham ya sampai di sini? Kalau sudah paham, mari kita lanjut ke latihan soalnya. Nah, have conversation using this picture. Kalian melakukan percakapan menggunakan gambar berikut ini. Cuma dua ya, susu, milk, and ikan, fish, seperti tadi. Oke? Okay? I think enough for this lesson. I hope you can understand. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.